Selalu patuhi rambu lalu lintas di jalan raya, jika tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Apalagi banyak insiden kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pemotor. Bukan cuma ngebut, menerobos lampu merah seperti sudah menjadi hal biasa. Padahal, kecelakaan tinggal menunggu waktu. Hal itu yang terjadi dalam video berikut ini. Awalnya memperlihatkan beberapa pengendara yang sedang berhenti menunggu traffic light merah menjadi warna hijau. Terlihat seorang wanita pengendara motor melaju dan ke arah kiri, bersama kendaraan lain. Namun tiba-tiba ada satu pemotor dari arah berlawanan yang nekat menerobos lampu merah. Akibatnya kecelakaan pun tak dapat dihindari, dan kedua kendaraan itu saling tabrakan. Beruntung dikabarkan tak ada korban jiwa dalam insiden yang terekam oleh kamera pengendara mobil tersebut. Namun terlihat, jika keduanya sempat terjungkal dan sepeda motornya mengalami kerusakan. Video yang diunggah di akun Instagram @momomedsos itu pun menjadi viral dan ramai ditonton warganet.